Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam putar silat. Kembali lagi di channel saya, di mana Gusti Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan membahas gedung pencak silat ya, yang ada di Madiun. Ini gedungnya untuk semua perguruan ya, dari KS, PSAC, PSHW, Tapak Suci, terus perguruan lainnya ya. Itu nanti untuk pertemuan, untuk kumpul bareng. Jadi untuk semua perguruan ya, bukan satu perguruan saja, untuk semua perguruan. Ya, biar lebih jelas, lebih detailnya, monggo dilihat di video. Monggo ya. Kiri ya, yang ngono nek kono. Jadi biar kita nampak bagaimana sih kampung silat seperti apa. Oh, berhenti di pertigaan, Bos. Bang ojek. Tadi gedungnya seperti itu, Bro. Pagar depan atau pagar samping ya. Itu gapurannya seperti itu. Pinggir jalan di pertigaan. Dan di sini adalah alun itu Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba ini adalah alun-alun ya. Kabupaten Madiun. Atau alun-alun Carub, alun-alun Caruben ini. Alun-alun kota ada sendiri. Pemandangan seperti itu pagarnya. Ayo langsung aja kita tengok lebih detail. Maju. Pelan, up, santai. Nah, seperti ini. Itu ada tulisannya stop. Stop dulu. Ada tulisannya Gedung Padepokan Madiun Kampung Pesilat. Jadi gedungnya seperti ini. Gedungnya sangat besar sekali. Ya. Sebenarnya di Kabupaten Madiun itu setiap perguruan, karena sebenarnya banyak kali perguruan ada yang nggak bisa disebut satu-satu, ya. Itu udah mempunyai padepokan sendiri-sendiri. Ya. Namun perlunya dibangun seperti itu adalah mempererat persaudaraan. Ya, sesama perguruan berbeda, walaupun berbeda perguruan tetap kita mempererat. Mungkin ada tujuan yang lain seperti itu, teman-teman. Dari Kampung Pesilat Kabupaten Madiun. Jadi sebenarnya ini, nah itu ada sawah, dulunya ini sawah. Sebenarnya nanti baru musim hujan jadi belum ditanamin. Sebenarnya ini sawah. Alun-alun ini sebenarnya juga dulu sawah. Ya, termasuk bangunan-bangunan yang ada di sini sebenarnya sawah dulu. Dengan pesannya perkembangan zaman, ya alhamdulillah perkembangan di Kabupaten Madiun dibangunnya alun-alun. Ya. Itu di sana ada Penkop, gedung Penkop ya, Bang. Apa pemerintah kota? Penkap. Perintah pemerintah. Gedung apa ya? Gedungi Kabupaten Madiun nang kono. Jadi wis pindah lah dulur-dulur. Maune ning daerah kota Madiun, sekarang udah pindah di daerah Mejayan atau Caruban. Itu. Ya. Gedungnya. Untuk itu sebenarnya ada acara, Bro. Di Kabupaten di alun-alun ini menjelang tahun baru, setiap malam itu ada acara. Itu ada apa jeneng itu? Yang munyer-munyer ya, Pak? Ada kincir anginnya seperti pas malam itu. Sebenarnya di sana juga ada festival band, ada apa pameran ya, pameran juga, tapi nanti sore adanya. Dan di puncaknya nanti ada setiap malamnya ada, nanti di puncaknya ada rock juga, band rock, tapi nggak tahu nama bandnya apa ya. Oke ya, seperti inilah Kabupaten Madiun. Kita coba shoot kampung silatnya, nama kampung silatnya lurus Pak ya, alon ngarep tulisan itu. Kampung silat itu lho. Lurusannya kampung Madiun, kampung silat.
Jepangnya seperti itu. Sebenarnya sudah jadi, tinggal renovasi, renovasi sedikit. Tapi kalau masalah keoperasiannya saya belum tahu dulu. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa ya menambah perseduluran antara perguruan, walaupun beda perguruan tetap bersatu ya untuk mempertahankan kemerdekaan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan sedulur tanpa wates atau perseduluran persaudaraan tanpa batas. Oke dulu, itu tadi video gedung pencaksilat yang ada di Madiun ya. Matur suwun sangat yang udah menonton, yang sudah subscribe, yang belum subscribe monggo di subscribe yo. Dibantu dan di like, komen, dan subscribe, dan dibantu share, dibagi no yo. Wes cukup ngono wae. Matur suwun sangat. Salam persaudaraan, salam pencaksilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.